Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Apa kabar? Ya, saya berharap keadaan kita masih tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, walaupun saat ini masih pandemi corona. Nah, sahabatku semua, di video saya kali ini akan menghadirkan cara pasang kanvas di sepan ram secara manual. Ya, sekali lagi, cara pasang kanvas di sepan ram secara manual. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat sekali untuk kita, utamanya sekali yang suka atau hobi dengan drawing atau melukis. Nah, sahabat sekalian, jangan di skip karena video ini sengaja saya tampilkan detail per detail agar supaya hasil karya kita, utamanya dalam memasang kanvas secara manual ini, bisa memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih sahabatku, semoga video ini bermanfaat dan selamat menyimak. Nah, sahabatku semua, bahan-bahan yang harus kita persiapkan antara lain, 1. Sepan ram yang terbuat dari kayu. Ini kita ambil contoh yang berukuran 40 x 50 cm sahabat ya. Nah, ini di tutorial sebelumnya sudah ada video yang mudah-mudahan kita semua masih ingat dengan tutorial cara membuat sepan ram dari kayu dengan cara manual. Bahan yang berikutnya adalah kain kanvas, cutter, isi staples, tang potong, dan staplesnya, serta kain yang sudah terlapisi. Nah, ini adalah permukaan kain yang kita butuhkan. Kita ambil contoh, saya sendiri suka dengan kain kanvas yang tebal, jadi hasilnya maksimal, serta ketahanannya bisa sampai beberapa tahun lamanya. Permukaan yang sudah terlapisi, nah, permukaannya, terus yang belakangnya atau dibaliknya kayak gini. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah kanvas yang tebal. Ya, baik sahabat semua, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Lalu ke berikutnya, kita persiapkan kain kanvas tadi yang sudah terlapisi. Nah, seperti ini, kita gelar dulu. Nah, lalu kita balik. Nah, seperti ini ya, sobatku. Jangan sampai keliru, nanti permukaannya yang ada di bawah. Nah, ini. Nanti yang ini kita kasih sepan ram. Lalu kita persiapkan sepan ramnya. Nah, yang perlu kita ketahui sahabat, ini salah satu sisinya harus kita serut agar supaya tidak nempel dengan kanvasnya, jadi tidak menimbulkan goresan yang tidak diinginkan ketika kita sedang melukis. Kalau sisi yang lain lancip tidak apa-apa, tidak masalah. Kita samakan sisi kanan kiri atas bawahnya dengan ukuran yang sama, misalkan 3 cm harus 3 cm semua. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Lalu kanvasnya kita potong, kita potong
Ini sudah saya siapkan satu kanvas ini, kita potong jadi dua untuk dua kayu spanduk yang sudah kita persiapkan tadi. Tapi untuk contoh kita bikin satu kanvas saja dulu ya. Nah, sudah kita potong sahabat. Lalu kita tempelkan potongan kanvas tadi di atas spanduk yang sudah kita siapkan. Nah, permukaan yang terlapisi, permukaan kanvas yang sudah terlapisi menghadap ke kita. Nah, seperti ini contohnya. Kita pegang dulu, kita samakan sisi kanan kirinya harus sama. Oke, kita staples. Cara megang staplesnya seperti ini ya, sahabat ya. Ya, nah, lalu kita tekan seperti ini. Nah, udah kan? Seperti itu aja. Jadi ini pengalaman saya pribadi, sengaja saya bikin konten untuk kita semua agar kita semua tahu. Nah, dan seterusnya. Kita tekan. Nah, jadi sisi kanan kirinya kita usahakan sama. Oke. Nah, seperti ini ya, sahabat. Kanan kirinya sama. Dan seterusnya. Kita balik dulu. Ya, sahabatku, kita ambil sisi tengahnya lagi. Ya, kanan kirinya. Untuk pertama kali kita staples. Ya, sebentar, kita isi dulu. Isi staplesnya habis. Nah, kenapa kok saya pilih merek yang ini, sahabat? Soalnya dia kokoh. Sekali lagi, kalau misalkan kita tekan kencang, dia kuat. Nah, staplesnya juga sama. Ini saya senang dengan yang merek ini. Oke. Nah, kita tarik kanan kiri atas bawah untuk mendapatkan permukaan yang rata. Jadi kalau misalkan kencang, kita nariknya pas. Di permukaan kanvasnya ini kelihatan kencang dan bagus. Ya, teman-teman selalu cek permukaannya. Permukaan kanvasnya maksudnya ya. Kita lanjutkan staplesnya. Kita tekan dengan tangan kanan dan seterusnya. Ya, kita tentukan beberapa senti untuk lipatan sudutnya yang 90 derajat ya, sobatku. Agar kanvas kita kelihatan rapi. Apalagi kita membuatnya secara presisi. Wah, hasilnya bagus. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, sahabatku ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Ya, jangan lupa menyisakan beberapa senti yang mendekati sudut 90 derajatnya dan tarik atas bawah kanan kiri untuk mencapai hasil yang maksimal pada permukaan kanvasnya, sahabat ya. Oke, kita staples dulu. Kita lanjutkan. Nah, kurang lebih sekitar 4 cm atau 3 cm lah ke sudut 90 derajatnya. Nah, sedangkan untuk jarak paku staplesnya antara satu dengan yang lainnya, sahabat, ini relatif. Jadi semakin pas kita memberikan jarak untuk staplesnya, semakin bagus. Jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu renggang. Jadi dibikin seideal mungkin
ya. Nah, seperti ini kanvas kita jadi, dan kita tinggal melipat sudut 90 derajatnya. Nah, inilah posisinya. Oke, perhatikan baik-baik ya, sahabat. Ini penting untuk kita semua. Kita pegang ujung kain yang mendekati sudut 90 derajat, ya, seperti ini. Nah, oke, kita tarik dulu, kita atur, ya. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya, sahabat. Lalu, ya, kita tekan. Oke, kita ambil sudut 90 derajat atau 45 derajat dua kali. Nah, seperti ini, kita lipat, pertahankan, ya, ditekan. Setelah itu kita staples. Nah, jadinya seperti ini, sahabatku. Mudah, mudah sekali. Oke. Tuh kan? Jadinya rapi dan presisi. Yes, nah sahabatku, inilah hasilnya. Mendekati akhir dari pekerjaan kita, kita harus memotong kain kanvas yang berlebihan. Nah, ini yang harus kita potong, gunanya agar kanvas kita kelihatan rapi. Nah, oke, kita siapkan dulu mana yang harus dipotong dengan cutter. Oke, nah ini ternyata ya, ini yang harus kita potong. Yes. Ya. Ya. Nah, ini. Kita potong, sahabatku ya.
Nah, sahabatku semua, itulah tadi cara pasang kanvas di sepan ram secara manual. Tutorial ini spesial untuk pemula yang berniat berkreasi sendiri untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, mudah-mudahan tutorial dari saya ini bermanfaat untuk sahabatku semua ya. Salam sehat, sukses dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.